Kemudian orang yang ketiga dapat diskaun akhir tahun. Dekat sini Selasa. Orang yang keempat dapat sama dengan ni. Promosi akhir tahun ni. Tapi dekat sini 5. Nampak? Ha. Faham tak dia punya tu? Okay, kita sambung lagi dalam video yang seterusnya. Okay, dekat sini kita boleh bulkan ayat ni. Ha, ni bul. Sila data ni kita boleh talikkan. Ha, kita boleh juga letak emoji dekat sini. Okay, letak emoji. Dia akan copy dari sini lah. Website. Dia nak ni. Senyum. Copy. Tekan balik. Masukkan dekat sini. Ha, tu emoji. Tadi sebenarnya saya tak galakkan emoji. Eh, sebab apa? Okay, tengok macam ni. Eh. Bila kita buat macam ni. Ha, contohnya. Nampak ni, promo akhir tahun, ini ada emoji, ada emoji. Ha, bila ada ayat ni, kita bulkan, ni ada emoji lagi macam ni. Lepas ada tanda right. Ni, lepas ada ni pula ni, ada anak panah ni. Bila ada terbakar ni apa ni kan. Okay, kalau tuan puan dapat WhatsApp macam ni, apa tanggapan tuan puan? Mesti nampak, kadang kita tak sempat baca pun, apa dia nak iklan dekat aku ni kan. Ni nampak sangat ayat ni adalah ayat iklan. Ha, jadi bila kita nak blast WhatsApp tu, kita elakkan ayat kita ni nampak macam ayat iklan. Kalau nampak macam ayat iklan ni, dia tengok nombor dia pada mana ni tak kenal ni kan. Dia terus tekan block. Habislah kita confirm senang nak kena ban dengan WhatsApp. Jadi ayat iklan ni, kalau boleh kurangkan ni, ni emoji ni tak payah. Contoh macam ni. Sekejap. Saya copy dulu. Saya copy. Saya nak tulis kat mana. Nampak lah macam ni kan. Ini kita buang. Promo akhir tahun ni pun kalau boleh buat huruf kecil je. Oh, akhir. Akhir tahun. Ha. Nampak macam kita berwhatsapp macam biasa. Ha. Ni pun buang. Ha. Ni semua ni buang. Ha. Yang emoji-emoji ni buang. Sebab emoji ni nampak sangat macam kita. Memang nampak sangat kita tengah beriklan lah. Ha. Ni tanda-tanda ni semua. Link-link ni semua kita buang. Ha. Ni semua buang. Ha, ni apa benda kod-kod ni kan. Ha. Buat macam ni baru dapat macam WhatsApp tu. WhatsApp kita type. Manusia type. Bukan macam blast kan. Ha. Jadi itu saya tak galakkan untuk tambah-tambah emoji ni. Okay, jadi sini boleh gunakan sistem ni. Kemudian yang penting dekat sini kita boleh masukkan. Ini tadi kita dah buat ayat 1, ayat 2, ayat 3. Mana setiap orang akan dapat ayat yang berbeza. Ha, bukan setiap orang. Mana satu kumpulan. Ha, macam kita cakap 35 eh. Alamak, saya dah padam eh tadi. Alamak, dah padam eh. Mana daripada 1000 orang. 35 eh. Daripada 1000. Kan. Kita pecahkan kepada 5 WhatsApp. Dan setiap satu WhatsApp akan hantar kepada 200. Daripada 200 orang ni akan bagi kepada 6 ayat. Jadi 30 lah. 200 bagi 6 apa? 200 bagi 6. 33. Jadi 33 orang ni akan dapat ayat yang sama. Yang sama. Macam mana kita nak jadikan 33 orang ni tak akan dapat ayat yang sama. Ini fungsi yang ada dalam Boardmaster ni.
Ini supaya kita punya blast tu lagi tak nampak macam kita spam. Okey, cara dia itu macam mesej pertama ni. Okey, dekat sini kita akan masukkan, nampak ni, insert variable. Klik sini, pergi dekat sini. Pergi dekat ni, spin tag. Klik dekat spin tag ni. Okey, dekat sini dia ada tag 1, tag 2, tag 3, tag 4, 5, 6, 7, 8, kita boleh set. Ni, contoh saya tulis 1, 2, 3, 4, 5. Add to message. Dia akan code dia macam ni. Dia akan ni. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, ni nak tunjuk, nak nampakkan dia begitu. Saya padam ni dah. Nak padam ni, klik sini tolak. 6, 5, saya buang. 4, saya buang. 3, saya buang. Okey, saya tinggalkan 2. Mesej 1, mesej 2. Discount akhir tahun. Promosi akhir tahun. Yang sini, 5, 4, 3, 2, 1. Yang sini, saya buat juga. Spin insert, spin tag. Ini Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. Okey, add to message. Mana kat sini? Group ni akan dapat ayat ni. Tapi setiap orang mungkin ada yang dapat 5, ada yang dapat 4, ada yang dapat 3, ada ayat dapat 2, ada dapat 1. Ni ayat dia lah. Kemudian group yang kedua akan dapat diskaun akhir tahun. Tapi kat sini dia akan berubah. Rabu, Selasa, Isnin, Ahad. Kita try send. Saya buanglah gambar ni. Delete. Delete. Tekan send. Okay. Tekan OK. Ini satu lagi cara untuk kita tapis. Supaya ayat kita tu, setiap orang dapat ayat yang berbeza. Dan setiap orang dapat ayat yang berbeza. Kemudian dalam ayat tu pun berbeza-beza lagi. Okay, kita tengok hasil dia. Ni. Okay, ni promosi akhir tahun. Orang pertama dapat promosi akhir tahun. Dia punya ayat sini 1. Orang kedua dapat promosi akhir tahun juga. Tapi dia punya kat sini 3. Nampak? Ayat dengan ni. Ini dengan ni. Kan dia nampak lain. Sini 1, sini 3. Kemudian orang yang ketiga dapat diskaun akhir tahun. Dekat sini Selasa. Orang yang keempat dapat sama dengan ni. Promosi akhir tahun ni. Tapi dekat sini 5. Nampak? Faham tak dia punya tu? Mana setiap orang akan dapat ayat, dapat ayat yang berbeza-beza. Jadi kat situ WhatsApp dia akan detect. Dia tengok, oh, kita tak gunakan ayat yang sama. Faham? Ni kalau kita buat 5, 6, 7, banyak-banyak ni kan. Sampai 10 jenis ayat. Dan setiap ayat tu dekat dalam dia ni kita beza-bezakan. Okay, faham tak dunia tu? Saya tunjukkan lagi ya. Okay. Ini adalah ayat pertama. Okay. So, ini adalah ayat kedua. Ini adalah ayat ketiga. Okey. Jadi kat sini saya akan masukkan spin tag. Sini salam. Sini assalamualaikum. Ni SLM. Ni hi. That. Okay. Faham tak dunia? Jadi ini adalah promosi akhir tahun. Jadi untuk promosi ini kita tukar. Ataupun kita buat ni. Ah.
hakak, hakak biasa kan, kena hakak, hakak. Ha, jadi hakak ni kita jadikan dia variable. Hakak, 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 sis, sis, bro, tuan. Add variable. Ha. Jadi hakak ni tuang. Tak. Ha. Nampak dia punya ayat ni akan berbeza. Ha. Okay, mesej kedua. Kita buat sama juga. Ini ayat kedua. Kedua. Ini. So, ayat ketiga. Okay. Kat sini kita boleh tambah lagi. Ha, ya. Masukkan lagi variable. Terima kasih. Terima kasih. Ini thank you. That's it. Ha, dekat sini pula kita tukar juga. Kita pelbagaikan lagi. Hati-hati. Hati-hati di jalan raya. Ha. Ada. Majulah sukan untuk negara. Add. Okay. Kita try. Eh. Kita tambah lagi. Ni import. Kita tambah minum. 6, 0, 1, 2, 7, 5, 9, 7, 6, 3. Import. 6, 0, 1, 2, 7, 5, 9, 7, 6, 3. Import. 6, 0, 1, 2, 7, 5, 9, 5, 7, 6, 3. Okay, try send. Okay. Okay, tengok ayat. Ayat dia akan berterabur. Eh. Ha, itu yang kita nak, ayat berterabur tu. Jadi kena, kita kena bijak lah macam mana nak susun ayat tu. Supaya satu grup ayat tu dia berpisah-pisah, bercampur-campur kan. Jadi setiap orang, kalau kita pandai setiap orang, kalau 1,000 orang, 1,000 orang tu tak akan dapat ayat yang sama. Ha, tu kalau kita bijak lah. Ha, okay ni. Ayat pertama, ni ayat kedua. Okay ni, ni dah habiskan ni yang tadi. Okay, salam. Ini adalah ayat kedua. Akak. Ini adalah promosi item. Thank you. Nampak ni. Salam. Ini pun salam. Sini pun salam. Tapi ini ayat kedua. Ini ayat pertama. Ini akak. Sini sis. Ha. Salam. Ini salam. Sini salam. Ha. Ini ayat pertama. Sama dengan ni. Tapi kat sini sis. Ini bro. Ha. Ini pun ayat pertama juga. Ini salam. Salam sama. Ini akak. Sini bro. Sini sis. Nampak? Ha. Ini hai. Ayat ketiga. Ini ambil ayat ketiga. Ayat pertama. Ayat pertama. Ini ayat kedua. Ha, ini ayat ketiga. Ini pakai bro. Ini majulah sukan. Ini ayat pertama, ayat pertama, ayat pertama. Dia akan random. Eh? Ha, dia akan random. Ha, dia akan random. Kadang dia ambil ini lima, ini satu. Kita balik sini lima, sini satu. Sini tak ambil. Ini ambil lima, sini ambil dua. Dia akan random. Kalau lagi banyak nombor, lagi dia berkecamuk. Sini pun dia akan random. Sama dia dah ambil hi ke, dia ambil salam ke, dia ambil assalamualaikum ke, dia ambil salam. Itu dia akan random. Sistem ni akan random kan. Ha, itu mudahnya pakai bookmaster ni. Ha, kita kena pandai lah. Ha, dah dapat tak cara tadi? Tadi kita pisahkan beberapa nombor. Kemudian kita pisahkan beberapa mesej. Kemudian dalam mesej tu kita pisahkan lagi beberapa spin tag ayat. Ha, okay. Jumpa lagi dalam video seterusnya.